sahur kita sambut nasar goyang dompet. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Mobilio Indonesia Jakarta Raya? CBSJ mana suaranya? Goyang dompet yang belum bangun sahur, ayo bangun. Tangannya di atas nyanyi goyang dompet siap. Goyang dompet. Demennya sekali, ayo dong kami goyang, bukan sekali lagi. Jangan lupa sawernya buat tambahan saya. CBSJ nyanyi dulu, makin asik nyanyi goyang dompet ya, siap goyang. Aku sini Mobilio goyang. Pulang pagi, asal saja semua senang. Ayo nyanyi dulu. Enak minang. Yang keras. Tangani. Mana suaranya lagi, Sir? Nyanyi lagi. Goyang dompet. Goyang dompet, goyang dompet. Please welcome Ivan Gunawan. Para penonton, bapak-bapak, sudah kuliah, rada panas, rada seksi. Maafkanlah. Hey, para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ada yang bilang, dangdut tak goyang. Bagian sayur kurang garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu ikut goyang, agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan, melihat ikut bergoyang, jangan marah. Penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Hey!
saja, goyang ikut obatnya, mari kita gembira. Jangan putus bercinta, jangan bersedih, jangan terluka. Goyang ikut obatnya, mari kita gembira. Sayang, tapi janganlah lupa. Mari kita berdoa agar kita semua. Bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Please welcome Via Valen. Thank you, Kak Igun. Siap nyanyi ya. Brownie sound. Apa kowe krungu cerite hatiku marah engkau kembali sayang semua napa kau nuntut tresnoku yo 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 Jadi hati, nangan kowe orang-orang tinggo Sing tak anti-anti, malah coba saiki Kowe menjani janji, cara saya hidup semati Nangan ngopo bukti, kowe menang tes Nangan jami wetoan lio Yowe suara popo, insya Allah aku bisa Bersama kali cinta Yang tak pembekatan Merana ureku Bubur, nangin kresno wiki Tak tenane aku wiki panjang kresno awakmu Orang anak liane, sing iso jadi pengantimu Terus nanggung awakmu, sing cocoknya ngatiku Nanti hatiku jadi hatimu, rapakan rungu Besama kali sindon, yang sabun mekatan yo datang ya atau daftarkan ke apa namanya nomor telepon mana tuh
Nomor ya. Teleponnya, emang ada nomor teleponnya? Ada, pokoknya ada. Kita datang aja karena kita live dari Studio 1. Ya. Dan karena memang peminatnya semakin banyak, jadi kita perluasan panggung hingga parkiran Trans TV. Bestnya. 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 Oke, dan pokoknya nanti akan banyak sekali kejutan-kejutan ya. Dan pada malam hari ini, pagi hari ini Kak, spesial. Apa? Karena brownies kedatangan teman-teman dari Ian Kasela. Ian, Mas Ian. Mas Ian. Iya. Mas Ian Kasela apa Ian Kesleo nih? Ian Kasela. Iya ini Ian. Mas Ian Kasela. Selamat pagi brownies sahur. Terima kasih. Ini gue rasa Ian keselak nih. Ya, Mas Ian Kasela, mungkin kita semua rindu sama suara Mas Ian. Terima Mas kasih. Ian boleh nyanyi. Siap. Jujur, jujur Mas. Jujur. Ya jujur Mas sebenarnya. Gimana udah nikah apa belum ya Mas ya? Ya. Okay. Mainkan Mas, jujur. Yeah, come on. Jujur buat kalian semua. Bro, disaur minta suaranya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatiku bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Jujurlah padaku. Thank you. Ini beneran tepuk Ian tangan buat lo, saya sekali lagi yang paling meriah. Mas Ian. Hey, hey. Siapa ngaku-ngaku Ian ya? Anda saya, berani-beraninya mengaku sebagai Ian Kasela. Kenalin. Saya kan Ian Kasela. Kenalin. Siapa? Yunisara. Ian Kasela. Ian Kasela dari mana? Jelas-jelas identik Ian Kasela tuh dasi. Kacamata. Anting, lu mah Joni Iskandar lo. Ian Kasela dari mana lo? Joni Iskandar gondrong. Ntar dulu, lu bilang Ian... Ian Kasela. ...identiknya kemeja putih, ya, dasi, kacamata. Dasi, kacamata. Lu petugas vale. Gak, gua pengen nanya sama lo. Lu ini sebenarnya siapa? Gua Ian Kasela. Lu gak percaya? Coba buktiin kalau lu Ian Kasela. Oke. Okay. Musik, sikat. Ready, sir! Ada sebuah kisah tentang darah cinta, hidup lalu menurut.
tiba dengan kencana sepatu kaca hiasi hatinya semua terpana takkan kedatangannya pangeran pun jatuh cinta padanya. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana sepatu kaca hiasi kakinya semua mata terpana akan kedatangannya pangeran pun jatuh cinta padanya. Apa-apaan ini semua? Ya siapa lagi nih? Kalian siapa? Kamu maksudnya siapa? Apa? Kamu siapa? Gua Ian Kasela. Kamu siapa? Eh, si buta dari gua hantu, diem lo. Lo siapa? Gua Ian Kasela. Kesini marah-marah. Saya Ian Kasela sungguhnya. Mana ada Ian Kasela hidungnya gede. Ian Kasela tuh cakep. Eh, asal lo tahu ya. Dari teriakan kamu aja, kamu tidak berkelas soal musikalitas. Ian Kasela itu suaranya agak serak. Oke. Karena dia dulunya rockers dan juara festival di Kalimantan. Pertanyaannya. Sebentar, lu jangan songong Caca Handika, gua kasih tahu lu ya. Caca Handika dari mana? Lu kurang ajar lu. Penampilan kayak gini dibilang Caca Handika. Terus siapa? Si buta dari gua hantu. Ian Kasela. Ini diantara bertiga yang namanya Ian Kasela yang mana sih? Gue. Kamu lebih percaya mana? Aku. Kalau nyanyi deh, lu buktiin kalau emang lu Ian Kasela. Satu hal. Apa? Jangan pernah menjadi orang yang benci untuk bilang cinta. Brody Sagor! Sebelang kali aku percaya, pun ternyata tak ada beda. Kau muda, aku yang dulu. Padadang. Ngapain lu manggil-manggil gua lagi mandi lu panggil-panggil lu. Padadang. Gua padadang lu manggil-manggil gua lu.
Pak Dadang dulu. Yang dipanggil dari tadi kan Pak Dadang, bukan Bu Dadang. Eh gua Dadang. Jangan sembarangan lu ngomong, gua lagi mandi lu panggil-panggil. Eh emang namanya dulu siapa? Gua Pak Dadang. Ah, bohong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Dadang baik. Baik. Lu pada kemana Pak Dadang? Aduh. Ya Allah. Pak Dadang. Baik. Oh ini Pak Dadang bener Pak Dadang. Iya kita datang sini mau ngucapin selamat buat Pak Dadang. Iya. Mau nanya, udah kering? Belum. Gua lagi mandi lu panggil-panggil gua. Oh iya. Maaf Pak Dadang. Ini kan kita lagi bingung, yang mana Ian Kasela yang benar. Oh begitu. Ya maaf Pak Dadang ya. Ya udah gua mandi lagi, lu jangan panggil-panggil. Eh Pak Dadang, jangan lewat situ. Lewat mana? Lewat situ ada janda tuh. Oke deh. Studio 1 masih kuat loncat gak? Masih. Coba kita cek dulu suaranya, mana suaranya, hei. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau agak muda yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus semua Trans TV sahur bersama Ronis Jawa Gapot. Jangan aku no no no, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Bila kau malam gelap aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku. Agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kita semua menyayangi Bronison, ya. Jawa, go, come on. Jangan apa bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pun. Di morning kita. Roni Sawan mana suaranya yo? Coba. Kau memang suka, jangan
lagi teriak dong. Woi! Woi! Ai! Sekali lagi. Lagi bawah. Woi! 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 Terakhir, terakhir ya. Woi! Woi! Ivan. Woi! Mana suaranya untuk Raja? Lagi, 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 lagi. Jangan Vicky bilang Billy, jangan Ruben bilang Ivan. Wendy dengan cita tajam. Gue kepanjangan. Kepanjangan. Gara-gara Mas Ian sama teman-teman kesini, studio kita jadi gelap tahu. Eh kenapa? Kenapa lampunya? Gak tahu. Malam hari ini gue berasa gelap. Kacamata. Kacamata. Wendy? Kacamata. Emang gara-gara kacamata? Kacamata nih, lu buka kayak gue, lu lihat gelap. Wendy mata lu kenapa? Oh iya Wen. Apa yang lu omongin bener Oma? Buka. Gelap-gelap. Iya kan Oma? Terang kan? Terang. Vick, lu pakai kacamata aja. Kenapa sih? Lebih cakep Vick pakai kacamata. Ya udah. Ya. Mas Ian, masa ini cowok-cowok trio. Trio apa sih lo? Lontong sayur. Lontong sayur. Ngaku-ngaku. Ian keseleo. Lah emang Ian kesel yang sebenarnya yang mana? Ya dia lah. Eh mas, jangan ngaku-ngaku mas. Ngaku siapa? Mas siapa sebenarnya? Stop lu. Lu nanya gue siapa? Oi, lu gak tahu dia. Siapa dia? Dia penyanyi. Penyanyi apa? Cita-cita ta. Ayo goyang di rumah. Rambutnya sama. Eh, tapi kalau Ian Kasela tahu lagu cita-cita ta enggak? Tahu banget. Apa yang cita yang tahu? Ayo goyang di rumah biar hati senang. Nyanyi coba. Ian Kasela coba. Coba nada kalian. Nadanya kalian. Kan kita raja, raja dangdut. Goyang padadang, ya. Coba goyang padadang. Eh. Biar hati senang, pikiran pun tenang, malam jadi hilang, bergoyang rumah. Kenapa gua pikiran pun tenang, ayo goyang rumah, biar hati senang. Jangan jadi hilang, ayo goyang rumah. Bersama Pak Dadang dan Bu Dadang. Pak Dadang, Bu Dadang, Cu Dadang. Ruben, lagu cita-cita tak gue tahu. Iya. Lagu Ivan Gunawan? Ada tahu. Yang tahu? Tahu. Tahu. Lu tahu enggak, Kak? Udah ada belum sih? Si udah ada. Udah katanya ada. Kau setia, padahal setiap tikungan ada. Apa? Kau kan enggak punya pacar. Lagu lu enggak ngetop, tapi tertipu lagi. Enggak ngetop. Gua tempeleng nih. Lagu lu gak ngetop, tapi kalau lagu gue pasti pada tahu. Hippie Pura, kasih sedikit. Apaan? Tepuk tangan semua. Tuh, pada tahu lagu gue. Nekat tuh dia, nekat tuh. Nekat ini. Nantiku, ku pergi ke pesta. Pesta beriau. Lagu Hippie Pura semua pada nyanyi. Nah lu lihat, lagu lu mana ada yang tahu. Eh coba bagaimana kalau ini lagu gua yang band metal gua Kudeta. Lagu gua Kontroversi Hati. Gak, udah. Orang lagi mau sahur, mau makan enak, lu aja Kontroversi Hati. Orang gak menarik sama prestasi, lu lebih menarik sama kasus lu. Oke. Oke.
kabar bro? Eh, hey, lo jangan kayak gitu. Justru Ian kesini tuh datang kesini bawa malaikat cinta, bener gak? Betul banget. Wah, malaikat cinta. Khusus buat pemirsa Trans TV dimanapun mereka berada. Aha. Khusus pemirsa Brownie Sahur, Raja akan memberikan malaikat cinta untuk kalian semua. Wow. Baru Raja ya. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang cinta, tapi hatimu terima. Atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa. Nanti atau kapan, kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang atau nanti, kau bilang cinta. Semua cuma bila engkau berdusta, cinta hanya mainan saja. Oh sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak, hatimu takkan mampu berdusta. Sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Mau di gitar. Tangannya tetap di atas ya. Oh, jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa. Nanti atau kapan, kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang